itu Beyond Eternity 139. Next, Mas. Ini hanya penjelasan common sense aja lah ya. Siapa sih yang gak punya mimpi punya bisa jalan-jalan ke luar negeri, hidup yang enak, terus punya mobil mewah, tapi kenyataannya kita punya punya utang mobil, utang kredit card dan sebagainya. Ini hanya common sense aja ya. Next. Terus ini juga hanya menggambarkan kita di mana nih posisinya. Kita cuma pekerja yang setiap bulan dapat gaji, atau orang yang punya bisnis tapi kita harus bayar banyak orang ya, running bisnis tapi harus managing system. Kita work and earn atau kita use money and make money. Kita maunya di sini lah ya, investment. Okay, next. Ini dia penemunya, tadi Ibu Jo ada sempat quickly mention. Ini Insinyur Richardson. Ini istrinya Hong Kuan Cho and ini Kat Seno. Mereka ini sudah menjalankan network marketing lebih dari 20 tahun. Dan mereka melihat bahwa biasanya kan kalau network marketing itu ada kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, punya kaki kiri, kaki kanan, punya kaki kanan, punya kaki kiri gitu kan ya. Ini mereka kolaborasi menciptakan BI 139 untuk mempermudah orang untuk bisa earn money. Kenapa dipersulit gitu? Ini ininya ya, produknya alami, teknologi canggih. Ini semua udah ada di sini. Produk kecantikannya udah ada, perawatan kulitnya sudah ada, yang sudah ada masuk ke sini sebenarnya, yang selebihnya belum karena baru setahun di Indonesia dan proses birokrasinya mungkin agak sedikit menolak ya. Jadi ini semua produknya ini teknologi canggih. Okay, next. Produk-produknya itu udah dapat award ya di Malaysia, Singapura. Ini hanya menggambarkan bahwa produk kita bukan produk ecek-ecek, produk kaleng-kaleng. Thank you, next. Okay, ini kalau sudah register ke company-nya, kita menjadi IBO, Independent Business Owner. Level pertamanya ambassador. Ambassador ini kita bisa dapat 25 juta sebulan dengan pencapaian 12.000 points. Pasti tahu lah ya, yang marketing di setiap items yang kita purchase itu kan ada points-pointsnya ya. Kayak celana itu 392 points, kaos kaki 128 points, terus staffnya 128 points. Points yang terkumpul itu selama 1 bulan 12.000 dapat 25 juta ke bank langsung, truk masuk. Kalau sudah jadi ambassador, kita punya ambassador di bawah kita, kita naik fire jadi ruby menurut dan sebaik. Ini hanya live penggambaran apa yang bisa kita terima keuntungan komisi dari perusahaannya. Dapat leadership bonus, development bonus. Udah di sini posisinya Ruby Council Ambassador. Dalam waktu 4 bulan waktu itu, bulan pertama Ami jadi ambassador, itu pendapatan Ami sekitar 2.500 Australian dollar ya, satu bulan. Bulan kedua begitu Ami punya satu ambassador di bawah Ami, begitu juga pendapatannya. Jadi semakin kita banyak melahirkan ambassador, semakin tinggi pendapatan kita. Mereka juga harus bekerja, tapi ya kita bekerja sama. Jadi enggak, kita tidak membiarkan dengan kita payah-payah, kita enak-enak di atas, enggak. Karena bisa aja Ami ngapain datang ke sini kan dibantu Ibu Jo gitu ya, sekalian memperkenalkan produk ini. Jadi memang cara kerjanya amat sangat mudah diduplikasi. Okay, next. Oh ya, ini di Simple Duplicable System Education kita ada seminar, kita hadiri setiap minggu dan sebagainya. Itu bagian pembelajaran kita seperti anak sekolah itu belajar kumon, jadi semakin pintar. Okay, next. Ini culture-nya kita, be grateful, one family, blissful and happy entrepreneur. Honest, hardworking and humble. Ami ngerasa banget ya setelah menjalankan bisnis ini, banyak belajar tentang penyakit, banyak dealing sama people ya. Jadi kita understanding the situation. Ya kadang orang-orang kalau kita ngomong gini dan sebagainya, kita tuh jadi humble dan kita harus honest karena kita nggak boleh menipu karena juga nanti nggak boleh menipu kita ya. Honestnya di sini lebih, honestnya di sini jujur itu lebih untuk kita memperkenalkan produk ini, itu tidak sembunyi-sembunyi bilang misal oh sebenarnya begini. Hardworking yang jelas kita harus kerja keras lah ya, kita kalau mau dapat
mungkin. Oke, next. Ini e-commerce ya, apa namanya, teknologinya ini inovatif teknologi. Ini beda ya. Kita tuh nggak perlu nyimpen stok ya, dengan 200.000 kita rasakan manfaat kesehatannya, kita order apa yang mau, kita perlu itu kesehatan kita. Kita nggak perlu punya stok, kita nggak perlu payah-payah ngangkat-ngangkat barang, mau kemana, nggak perlu bayar kontrakan dan sebagainya. Yang perlu kita lakuin itu cuma sharing ke setiap orang, dari Instagram, Facebook, WhatsApp, status. Itu yang selama ini harus kerjain. Nggak sekarang siapa sih yang nggak pegang handphone, siapa sih yang nggak scrolling ya kan. Cara kerjanya itu aja, kerja kerasnya itu aja. Sharing. Kami selalu bilang sharing is caring. Jadi yang di-sharing itu manfaat kesehatannya, ilmunya, testimoni dan sebagainya. Nah, ini mini detail 139-nya ini sebenarnya ada rinciannya ya di sini. Retail product 10%, 20%. Ini hanya gambaran bahwa kalau kita sudah jadi ambassador, kita bisa sampai sini. Kita dapat 10% retail profit, juga dapat pertemuan bonus dan sebagainya. Pencapaian untuk bisa dapat kapan mobil, dana mobil sama dana rumah itu setahun, dua tahun sudah banyak orang yang punya dapat mobil. Bukan dapat mobil sih, sebenarnya beli mobil tapi dibayarin sama perusahaan. Jadi, di samping kita tetap mendapatkan semua ini, dapat persen ini plus dibayarin mobil selama 4 tahun. Kalau untuk rumah dibayarin selama 20 tahun. Dan cara kerjanya gampang banget. Kami selalu bilang menjalankan BI ini it's profitable, achievable, and duplicable. Karena sangat menguntungkan, mudah untuk dicapai, dan sangat mudah untuk diduplikasi. Kami selalu bilangnya seperti itu. Karena cara kerjanya gampang aja. Sharing itu aja. Gak kalau mau lebih mandiri ya, gak tergantung sama apply, coba aja di Google, di YouTube, di Facebook atau Instagram, ketik aja Aurora Pain Stroke misalnya, keluar itu testimoni. Kalau kita mau share ke orang, kita copy paste aja. Sharing is caring. Terus misalnya kayak tadi nih, ada yang ngerekam Ibu Nova lagi kasih testimoni. Misalnya Ibu ngerekam, terus Ibu sharing aja sama orang. Gak apa, gak ada trademark atau ampit, you know. Sharing is caring, jadi memang sharing itu aja cara kerjanya. Amat sangat mudah diduplikasi. Gini ya, ini gambaran ketika menjadi ambasador ya. BI 1, ini satu ambasador maksudnya. Ini rinciannya ya, bisa dilihat. Waktunya gak lama, jadi pokoknya ini ada rinciannya. Bisa kita tahu, dapatnya itu 24 juta dengan hitungan 12.000 points. Dapatnya 24 juta langsung, masuk ke bayangnya. Oke, next. Nah, ini tiga. Dari satu ambasador tadi, kita punya tiga ambasador di bawah kita dengan hitungan 12.000 poin sebulan. Kita dapatnya 33 juta. Ini yang three-nya ya. Next. Dari satu orang ambasador tadi, tiga ambasador, kita percaya ada tiga orang lagi yang mau bekerja sama dengan kita untuk sukses dunia akhirat, karena kita mengajak orang untuk hidup lebih sehat ya. Itu kita dapatnya 70 juta. Jadi yang di atas, ambasador pertama dapat 3 juta, ambasador ketiga ini yang tiga ini dapat 33, yang di bawah sama seperti kita dapat 24 juta juga. Tapi itu hanya gambaran 139. Semakin kita banyak bekerja, nggak cuma segitu, nggak cuma 70 juta. Kami tahu sendiri ada teman yang, kami mesti cerita ini, ada teman di Solo, dia itu fotografer sama makeup artist. Selama pandemi nggak ada pendapatan, zero, malah utang. Dia itu pakai alopens karena mau nggak salah waktu itu jarinya dia itu patah dipakein pins, dan waktu itu dia harusnya fisioterapi, ada treatment gitu ya, tapi karena lockdown, karena pandemi, dia nggak terlalu riski untuk dia ke rumah sakit. Itu karena aloranya cuma dililit-lilit jarinya aja, dililit-lilit jarinya karena kan ada infrarednya. Itu tadinya yang memang kami kalau lihat nggak jarinya apa sih. Ya, jadi alhamdulillah sudah bisa lebih baik lagi. Terus dia juga punya penebalan masih di dinding rahimnya karena dia sudah mau menepus. Setelah pakai celana ini akhirnya dia mens lagi, tapi karena ada penebalan di dinding rahim itu, dalam 20 hari itu dia ngerasain banyak manfaat kesehatan. Akhirnya dia
mikir, ah saya mau coba ngejalanin bisnisnya gitu ya. Terus dia nanya sama upline-nya dia, who is my sideline, upline-nya dia tuh saingan kami gitu lah istilahnya. Tapi kita gak ada istilah saingan, kita semua mempromosikan produk yang bagus dan kesehatannya. Terus dia bilang, aku mau deh cobain ngejalanin bisnisnya, dia orang Solo. Aku gelem ya, jalan kok bisnisnya ya deh. Dalam waktu 10 hari, dia itu promosi. 20 hari itu dia mencapai 4.000 poin. Kalau sudah 8.000 poin sebenarnya sudah jadi ambassador, tapi itu bare minimum. Dapatnya Ibu Jo, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ibu Jo sama Pak Rudo, waktu itu 8.000 poin. Kami semangatin Ibu, kalau semakin besar, of course banyak kita semakin banyak kondisinya. Tapi Ibu Jo waktu itu sama Pak Rudo, 8.000 is okay lah kata dia. Kami ingat banget Ibu Jo sama Pak Rudo gitu ya, kirim message kami. Dapatnya 7 juta something, Pak Rudo. Seneng kan 7 juta something? Ini bener dapet segini? Iya Pak. Coba dicek produk vouchernya. Pas dicek 7 juta something. Total 10 juta. Itu padahal udah bank ini kan cuma 8 poin. Kami bilang, Bu, kalau 10.000 poin atau 12.000 poin dapatnya bedanya jauh gitu ya. Karena ada hitung-hitungannya. Kami gak bisa explain, tapi ada hitung-hitungannya. Karena ada double bonus, sama sekali double bonus dan sebagainya. Terus ada teman orang di Makassar, dia 10.000 poin. Dia bilang kami, Ami, aku dapat 10 juta. Sorry, 15 juta. Nah, kakaknya dia waktu itu dia osteoartritis, enggak bisa naik tangga untuk kuliah. Dia umur berapa? Dia ambil master di Indonesia, tadinya teman Ami di Melbourne. Itu karena dia sudah merasakan manfaat kesehatannya, dia promosiin ke semua teman-teman mantan kuliahnya dulu di IPB. Itu dalam 1 bulan dia 13.000 poin. Dia kaget. Mi, gue dapet segini, di email tuh sama dia di screenshot. Being International has transferred 16 million something-something. Being International sudah mentransfer 16 juta something. Dia bilang, Mbak, coba dicek produk pacarnya berapa. Produk pacarnya 9 juta. Itu dia yang hebat, Mi, kata dia. Dia gak percaya sendiri. Dia bilang, beneran Mbak, makanya mesti rajin. Pokoknya sharing. Itu aja yang dikerjain. Kita gak perlu bawa-bawa apa namanya stok dan sebagainya. Kita gak perlu buka toko, tutup toko, bayar listrik dan sebagainya. Modal 200.000, tapi memang harus merasakan manfaat kesehatannya, jadi bisa cerita ke orang. Kita gak mau dong orang nanya, emang kamu udah ngerasain apa? Belum, gimana? Katanya bagus loh, katanya kalau ngerasain seperti tadi dicerita ya. Oh, ada satu cerita lucu nih, aku mesti cerita. Gak ada fotonya sih ya? Ada fotonya gak? Waktu itu Ami pusing, kepala Ami pusing. Waktu itu kita belum ada headscarf nih. Ami pakai boxernya ditaruh di kepala, celana cowok taruh di kepala. Itu Ami bisa tidur. Tadinya pulang kerja itu pernah pusing, padahal udah lama nggak pernah pusing, atau kenapa mungkin telat makan, panas dan sebagainya karena lagi summer waktu itu. Boxernya dipakai di kepala, Ami tidur, terbangun udah bisa nyupir ke 7-Eleven beli bread and milk orang bule. Soalnya kalau makan nggak ada bread and milk itu orang bule. Jadi kehabisan roti sama susu, Ami harus driving. Yang tadinya udah gak kuat mau ngapa-ngapain cuma tiduran, akhirnya bisa driving balik lagi. Itu boxernya itu sekarang Ami ganti jadi bini. Sebelum ada ini ya, Ami bawa sih sebenarnya. Itu jadi trademark Ami, ada tulisannya Aurora. Padahal boxer sebenarnya orang suka nanya, itu kan sebenarnya boxernya. Iya, I know, udah menjadi bini. Itu pusingnya hilang. Tadinya pusing dalam less than half an hour, pusingnya hilang. Padahal ini cuma menjelaskan bahwa di bini strategi 139 itu seperti itu. Jadi orang pertama itu ketika menjadi ambassador dapat 24 juta, ambassador di bawah kita dapat 30 juta, di bawahnya ini ke kopi lagi 24 juta, tapi kita dapat 70 juta yang di sini 23 juta. Dari hitungan itu pun kita udah rutin tiap bulan itu bisa. Kalau misalnya kita decide, oh udah mau punya mobil gitu ya, kita lahirin dua ambassador lagi. Coba next. Ya, bonus mobil. Kurang 3 bulan, Anda mencapai 4 tahun dibayar sekitar 23 juta. Jadi dari yang di lingkaran tadi tuh, yang benefit keuntungan dari BI International, plus dibayarin dapat 23 juta selama 4 bulan. Next. Dana rumah. Kalau kita udah punya 5 ambassador, kita lahirin lagi satu ambassador, kita bisa entitled to get bonus rumah di
dibayarin selama 20 tahun 20 juta. Dan ini ada ibu-ibu di Brunei, anaknya 8. Jalanin bisnis ini cuma bayang dong anak 8. Kalau kita lagi Zoom, kadang anak datang gitu. Kami sekarang kita selalu ada Zoom ya. Setiap minggu malam ada Zoom dengan tim di Indonesia. Selasa, Senin malam dengan tim di Malaysia. Rabu malam ada tim di Singapura. Jumat malam ada tim di Melbourne. Jadi kita selalu ada Zoom meeting. Nah ini ibu ini tuh kalau lagi meeting, anaknya selalu mengganggu. Tapi kita sekarang kan memang bisnis, we can do everywhere. Nanti gak harus di kantor. Ami aja terkadang kalau pagi nih di grup Ami di toilet sehari buka kartu, Ami say hello, Ami kirim materi yang bisa dipost-post. Udah gitu Ami kerja udah gak Ami cek lagi. Kalau pas istirahat, Ami kan guru ya, guru juga, kuliah juga, punya anak juga, aktif juga di komunitas Indonesia. Ami sekretaris PSI di Melbourne, Ami punya organisasi yang memang komunitas Ibu Kici, komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang foundernya itu Rati Sanggarwati. Ami aktif di sana. Itu bisa, ini ngejalaninnya part time loh. Ngejalaninnya part time, bulan pertama jadi ambassador, bulan kedua sampai ambassador, bulan ketiga Ruby Cancer, bulan keempat dapat tiket ke Jepang. Yang Ami baru balik ini, itu tiket dibayarin, makan tinggal duduk, gak perlu bayar, dijemput, naik bus, kita pergi lagi, restoran, hotel, semua 5 stars. Itu Ami ngerasain sendiri, Ami mau dong ngajak ibu Jo sama semua yang ada di sini untuk yuk, holiday bareng yuk, itu kebanggaan seorang leader untuk bisa membawa dangan-dangannya untuk pergi holiday bareng-bareng. Karena itu, holiday itu benar-benar sesuatu yang membuka mata Ami. Wow, it's very real, you know. Ini bukan cuma cerita kaleng-kaleng istilahnya, ngapain juga gini hari ini beli ke orang ya. If anything, malahan kita membantu orang untuk hidup sehat, ekonominya juga kuat. Kenapa enggak? Ami lihat itu gitu. Makanya Ami kebenaran memang setiap 3 tahun merayakan ulang tahun di Indonesia, tapi Mi bilang sama ibu Jo, bu, kita harus networknya dikencengin nih. Makanya Mi langsung ngajarin sama ibu Jo. Sebenarnya ada lagi leader-leader yang lain. Nanti kami ke Makassar. Ini hanya gambaran contoh aja kalau ada orang bisa menjalankan bisnis ini part time dapat income puluhan juta. Next, ini juga part time 12.000 poin dapatnya 20 juta. Ini hitungannya pakai Singapore dollar sama RM. Malaysia. Next. Ini juga ada seorang profesional 31 tahun mulai bisnis BE Desember. Dari Desember sampai sini nih dia dapatnya 19.500 ini dolar Singapura ya. Next. Ini hanya menggambarkan bahwa amat sangat mudah untuk menjalankan. Ini semakin besar, semakin besar, semakin besar kan? Ini hanya foto-foto bukan hanya ya. Ini foto-foto setiap 6 bulan itu kita ada trip campaign, kampanye holiday gratis. Selama 6 bulan itu kita dikasih kesempatan untuk mengumpulkan poin 48.000 poin. Kita bisa dapat holiday for free setiap 6 bulan. 48 poin dibagi 6 bulan berapa? 8.000 poin lah ya sebulan. 8.000 poin itu sekitar 22 pence satu bulan. Insya Allah bisa. Ami udah ngejalanin sendiri soalnya. Memang Ami akui, Ami pun waktu perkenalkan produk ini agak-agak kayaknya mahal, tapi sebulan Ami langsung jadi ambassador. Dua bulan berikutnya ibu Jo. Bulan ketiga ada satu leader lagi. Bulan keempat langsung dapat tiket ke Jepang. Tahun kemarin, jujur Ami slowing down karena Ami masih kuliah. Kuliahnya tahun kemarin tuh Ami ngambil 6 subjek yang biasanya cuma 2 subjek. Jadi 6 subjek, jadi agak sedikit tricky untuk bisa menjalanin ini full time. Tapi walaupun hanya part time pun, ya lumayan lah, alhamdulillah dapat ekstra-ekstra di samping gitu ya. Kayak sekarang ini sepenuh lidah, tapi dibayar lah ya. Tetap juga digaji, dapat ini juga, kenapa enggak. Kalau gaji itu kan kita sebulan dapat tunggu lagi bulan berikutnya. Ini tetap dapat langsung bisa untuk disimpan gitu loh. Amin lihatnya seperti itu ya. Mungkin orang prioritasnya beda-beda, tapi yang jelas memang ini side hustle ya bahasa Inggrisnya. Dan sekarang bukan zamannya lagi orang hanya mengandalkan satu gaji, satu income dari gaji aja. Kita harus more smart, punya anything that we can do on the side, apa aja. Bukan juga ini akan lebih baik lagi menjalankan bisnis. Tapi ada teman-teman yang cuman, bukan cuman sih sebenarnya, dia itu memang ibu rumah tangga yang cuman jual, bukan cuman lagi, sorry ngomongnya bukan cuman harusnya. Dia itu jualan nggak tahu berapa lah ya. Kalau ini
jalan yang serius, bro, langsung masuk ke bank account 25 juta, siapa yang gak mau coba. Terus kalau emang aktif, pokoknya yang dijalani itu cuma sharing. Sharing is caring. Apa aja informasi di WhatsApp status, di approach, personal approach ya, itu lebih bagus lagi. Kita kan udah, kita semua di sini umurnya udah di atas 40 lah ya. Pasti kan kita ada teman SD, SMP, kuliah, teman ini, pasti banyak banget teman kita dong. Dan pasti banyak juga yang sehat dan banyak juga yang kurang sehat ya. Dan amin ngani, sorry bukan ngomongin jelek, mungkin bukan mungkin, memang gaya hidupnya beda. Amin ngani, di Indonesia itu subhanallah banyak orang yang penyakitnya macam-macam. Amin belum pernah dengar istilah kebas sampai amin kenal ibu Jo. Amin keluar dari Indonesia itu kan umur 19-20 ya. Siapa yang peduli tentang kesehatan back then ya, kan umur segitu. Amin belum pernah dengar kata kebas sampai ibu Jo cerita. Saya punya diabetes dan suka kebas itu apa bu? Pas ibu Jo bilang, baal apaan bu? Gak ngerti. Kayak penyakit-penyakit lain, ada skoliosis, ada ini, ada itu. Sebelumnya Amin gak pernah tahu. Bukannya berarti bodoh, gak tahu. Tapi ibunya penting. Kita ibunya betul, apa sih penyakit? Kita gak mikirin lah ya, Amin guru apa ini mikirin penyakit gitu. Setelah ngejalanin bisnis ini, kita jadi semakin pinter. Asli, Amin ngerasa banget. Bukan pinter sebagai guru atau sebagai akademisi gitu mah. Dan Amin selalu bilang, diniatin untuk membantu orang sehat, berkat atau berkahnya itu dapat cuan. Kalau kata ibu Jo bilang ini cuan, juga gak tahu apa itu cuan sampai ibu Jo bilang. Next, ini juga holiday itu kemarin ya ampun, itu benar-benar gak ngeluarin duit ya, duduk, makan, bangun, tidur, di pick up semuanya. Waktu kita ke Disney World itu kita kan jumlahnya banyak ya, kami tuh di batch terakhir, di grup terakhir itu sekitar 125 orang, tapi total semuanya itu 1400. Kita gak mungkin dong makan di satu restoran di Disney World. Kita dikasih ongkos 5. Kami gak tidur ngeliat sepertinya yang kira-kira bisa ini. Pertama gak punya ibu berdar, pertama ambasador kami, pertama leader kami, Masya Allah. Sharing, ini bilang, sharing is caring. Sharing, pokoknya sharing, share. Every day, itu yang cuma dilakuin, cuma sharing doang. Di post, di Facebook status, WhatsApp status. Apalagi di WhatsApp status itu paling ampuh, karena orang yang bisa melihat status kita di WhatsApp itu kan orang-orang yang kenal kita kan, bukan stranger. Dan biasanya ada yang akan kasih komen. Pernah ada Amin pasang status itu pemberi informasi ke Prudensi Fiber awal ID pernah beli Jepang. Ada orang jam 11 malam, Amin ingat banget lagi meeting Zoom sama tim di Indonesia. Amin di sana jauh, waktunya beda kan, 3-4 jam. Ini pernah Jepang ya? Iya kan, bisa bawa kesini gini-gini. Oke, nanti mau dong. Satu celana untuk aku, untuk suamiku, untuk ini. Jam 11 malam. Yang dibimbing $700 langsung di order. Terus Zoom meeting selesai hampir jam 1 di sana karena perbedaan waktu. Ya pasang lagi, ini aku mau dong ordering buat masku di Jakarta, langsung di order. Kayak gitu-gitu we don't know. Pokoknya sekarang ini zaman kampanye hoax kan berkembaran tuh, dimana-mana kita percaya ada hoax. Itu kenapa? All the time. Kita kan bukan menyebar hoax ya, kita menyebar kebaikan. Itu insya Allah ada aja yang nanya. Ada aja, udah pasti. Ada juga, ada, kami mesti cerita juga ini karena ini sesuatu yang kami, pengalaman kami sendiri. Ada temen bilang, kami ini bisa untuk ini ya? Iya, kenapa? Dia bilang, aku tuh tau gak sih, baru aja nanya temen di Indonesia, hobi konsep. Cuman harganya gak masuk akal, tapi dia 23 juta kak. Udah. Itu dia ceritain, dia punya penyakit namanya PCOS. Polycystic something syndrome itu dia imbalance hormon. Hormon cowoknya lebih banyak dibandingin dia. Jadi dia gemuknya agak lebih banyak, mensnya gak teratur. Karena begitu jadi badannya lebih gemuk dan sebagainya. Akhirnya dia order. Hari pertama pakai dia langsung message Ami, kak, aku kok ngerasa punggungnya tegak ya. Jadi dia, maaf agak gemuk, jadi payudaranya agak besar. Kalau orang payudara besar kan cenderung begini ya. Dia bilang sendiri, kak, kok punggung aku berasa tegak ya. Hari ketiga dia message lagi, kak aku tidurnya enak loh. Hari kelima dia message, kak aku dapet mens. Karena mensnya gak teratur, dia itu bukan ngomong kejelekan orang ya. Dia itu memang dicerain suaminya karena dia nyana. Setelah dia pakai ini, dia senang banget, mensnya udah teratur, udah tinggal nyari jodohnya sekarang. Yang penting udah sehat. Dan dia bilang, gak lama nih, kapan ya, tahun apa, bulan apa tuh dia bilang, kak aku berat badannya turun ya. Dari 67 jadi berapa gitu, dia kasih tahu dari bulan Oktober sampai bulan ini. Itu kan kebahagiaan sendiri.
sendiri kita bisa menyehatkan orang ya, dapat bonusnya itu berkah lah, berkah ya dari kita menyehatkan orang. Jadi kayak gitu-gitu sesuatu yang kita tuh jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Walaupun memang kami akan lakuin harganya agak sedikit tricky, tapi untuk orang yang mau intinya sehat, insya Allah ada rezeki. Nah ini tadi sharing itu follow up and service. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk follow up. Ketika orang udah order, kita harus follow up gimana, dipakai apa enggak. Soalnya kan barang mahal ya. Ada juga orang yang malas pakai. Aduh, harus lemah. Kami bilang, Mbak, lemari enggak punya peredaran darah. Lemari enggak punya kesehatan yang mesti dilancarin peredaran darahnya. Oh, dia yang punya. Dipakai, Mbak, barang mahal. Akhirnya rutin dipakai. Kayak Ibu Nova lah tadi juga ceritakan. Ya, Bu Lina, Ibu follow up kan. Ibu Nova malas-malasan tadinya pakai. Akhirnya dia merasakan sendiri maka kesehatan. Jadi follow up sama service ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai IBO, independent business owner, untuk menservis orang yang sudah register dan order atau downline sekitar ya. Nomor 7-nya repeat 1-6, ya udah balik lagi begini aja. Kayak gitu aja cara kerjanya. Gampang kan? Gak perlu. Kami selalu bilang begini karena aku pernah ada teman yang udah sering jalanin bisnis yang lain lah. Itu kemana-mana katanya selalu bawa barang-barang produknya. Kita gak apa-apa dulu. Kami juga begitu waktu bolak-balik bikin home party di sana. Gak perlu bawa banyak-banyak. Kami bawa paling yang pas kaki karena kan mungkin ada yang mobil dan sebagainya. Tapi gak perlu nyetok. Kalau tau ada kayak tadi Pak Rudolf, di situ ada produk ya. Itu cuma untuk ngeliat aja nih kayak gini loh tempatnya. Order langsung ke company-nya. Register langsung order ke company. Gak perlu transfer duit ke kami atau gak perlu transfer duit. Transfer duit ke ibu juga langsung order pakai account kita, pakai kartu kita dan apa namanya bank card kita langsung dealingnya memang langsung ke company, jadi kita nggak bisa ditipu istilahnya gitu. Ada juga satu pelajaran yang harus share. Ada yang bilang, Mi, kok gue lihat di Shopee harganya lebih murah, sok aja beli, bilang gitu. Kita nggak tahu kan itu asli apa enggak. Kalau nggak salah ibu Nova yang pernah cerita deh, tetangganya dia anaknya tuh tangannya ada something wrong. Dia beli produk di Shopee, nanti happen katanya. Sih, udah saya kasih tahu kan, udah lah order sama saya, ada order beneran terjadi perubahan. Jadi maksudnya bukan ngejelekin Shopee atau apa. We don't know, apalagi tau lo di Indonesia apaan sih yang eksekusinya. Bukan ngomong jelek ya, tapi memang begitu adanya. Jadi kalau orang register sama kita, order itu udah direct langsung ke kamu. Kita gak bisa tipu-tipu istilah. Jadi itu aja, ini kayaknya udah next mas ya. That's it. Jadi dari 139, dari satu ambasador kita percaya ada 3 orang saudara kita lah, kayak Ibu Jo, mantan guru kami, SMA. Itu kita percaya ada 3 orang yang mau jadi ambasador dan mau kerja sama dengan kita. Dan dari 3 orang itu kita percaya ada lagi 3 orang. Dari 3 rangkaian ini kita udah bisa keluar kita. Kalau kita mau dapat lebih, of course ya kita semakin deepen. Kalau yang dari 3 orang yang 9 tadi itu melahirkan lagi di bawah-bawahnya itu lebih bagus lagi. Dan cuma bilang gitu aja, karena ini harus bagian yang harus kami sampaikan itu kalau Rafaeli sama Bibi Wandrina, kami bisa dipecat dari perusahaan kalau enggak. Karena itu memang bagian yang harus kami kasih tahu. Sorry kalau waktunya ternyata lama banget ya, tapi nggak apa-apa. Jadi silaturahmi ketemu semua orang ini belum seperti hello semuanya, sorry. Thank you Bu. Sekali lagi kepada Rabi Hoffman yang sudah datang jauh-jauh dari Australia, yaitu dari Melbourne, yang sudah menyampaikan saksian dan share-nya kepada kita. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Lami Hoffman. Terima kasih ya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Jadi dengan berakhirnya acara tadi, maka tuntas pula seluruh rangkaian acara kita pada sore hingga maghrib ini ya. Dan saya yakin dan percaya Anda pulang pasti sudah bertambah wawasan ya, mengetahui tentang Olora ya. Dan memang benar Olora ini adalah produk yang luar biasa. Akhir kata, atas nama pribadi saya Indri Sumanto, dan tadi yang bersama dengan saya Ibu Yulkana dan juga bersama dengan Lami Hoffman. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Sampai bertemu di acara yang lain. Ayah foto dulu ya. Silakan maju ke depan semuanya. Pasti bisa. Sehat. Yes.